Halo guys, welcome back to Main Bro Gaming Channel, No Game No Life, di mana pada saat ini gue bakal bahas tentang tank top dan super alloy, karena ada yang nanya tank top dan super alloy itu bagus mana, dan juga gue bakal ada pembahasannya dan dites di arena. Jadi sebelum video ini dimulai, jangan lupa buat subscribe dan like guys, karena dengan subscribe dan like kalian bisa mendapatkan info menarik dan terlengkap seputar One Punch Man Indonesia. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasi, biar gak ketinggalan. Jadi ini kita bakal tes disaster dulu. Seperti biasa guys, gue tidak capek-capek buat ngomongin kalian jangan auto, kecuali kalian ya di auto tapi di cash skillnya diatur ya. Dan posisinya kayak gini, nah ini bahaya nih. Pakai core-nya si Amai ini orangnya. Main start aja, kan? Itulah buat kalian yang lihat video ini, tolong sadar kalau main tuh taulah. Gue tahu kalau kalian kuat tuh santai mainnya, tapi nggak gitu juga gitu loh. Mainlah yang niat. Gue tahu mungkin kalian sibuk dan lain-lain. Tolong kalau misalnya main tuh disempetin ngatur dikit, cuman ngatur abis itu di auto nggak apa-apa gitu loh. Biar nggak kelamaan. Apes-apesnya kalau gagal. Kalau nggak gagal nggak apa-apa. Tapi kalau gagal itu kan kurang gimana gitu, masa disaster gagal. Karena gue juga udah pernah gagal gara-gara auto. Kalau gue sih ada waktu ya gue mainin. Enggak, paling cuma berapa menit. Ini kebetulan ada atomic dan lain-lain ya, jadi aman. Tapi tetap aja mati itu. Kita kasih ending yang fancy. Tendang. Geli Sonic-nya. Geli-geli. Dapetnya ya nggak ungu guys. Jarang sih. Kalau disaster masih jarang ungu, cuman belakangan kemarin tuh, 2 hari yang lalu tuh ada sering dapat ungu ya. Jadi ini kita club challenge udah. Jadi 2,2 lumayan ya, 2,2 lah. Karena belum punya atomic dan belum wish. Kita gacha dulu, tapi kok ini kok SR-nya apa nih? Snack. Snack lumayan ya, kalau kalian yang nggak punya tank, jadiin tank tuh lumayan dia. Jadi ini babunya tank top. Krabby Patty. Ini siapa? Ini gua lupa di komik ada sih. Kita lihat pencarian. Tulisannya Atomic Samurai. Oh my god. Pas guys. Ini karena 3 kali gua rekrut ada bergaransi SR atau SSR, ya udahlah kita coba ya. Tidak ada salahnya. Boom. Boom. Apes guys. Apa ini? Sky King. Land sama dengan Sky King. Ya. Gue suka ngapain yang kurang kerjaan gitu sih kadang-kadang. Oh iya, itu ada event gacha. Tolong. Kalian kurungkan niat kalian aja. Itu yang subterranean gratis. Dan yang dapatnya bisa subterranean, pedangnya subterranean. Mampus kalian gacha itu guys. Jadi ini perbandingan antara super alloy dan tank top. Gampangannya gini, kalau tank top, si super alloy, skillnya itu kalian nggak pakai, nggak apa-apa karena pasifnya itu sudah ada buat ngeblok ultimate damage. Nah, sedangkan si tank top itu lebih baik skill dulu karena ngeluarin shieldnya dari skill. Nah, super alloy itu kayak lebih defense oriented atau buat tim ya. Jadi si tank top ini pasifnya ngeblok ulti damage, dan juga kalau sekarat ada unyieldingnya. Dan kalau misalnya dia menerima fatal damage, dia ngeheal 30%, tapi kalau udah B5 40%. Jadi bisa dilihat dari sini, kalau pasif naik B5 dari 40% jadi 50%, dan kalau sekarat 30% jadi 40%. Sedangkan tank top itu ofensif kalau udah bintang 5. Karena apa? 50% chance kesempatan buat nge-damage. Equal amount damage yang sama dengan main targetnya. Contoh skillnya. Kalian kan nabrak depan terus belakangnya kena. Depannya itu bisa nyebar ke samping. Raw damage. Jadi cross ship. Jadian. Kalau keluar 50% chance. Dan juga ada tambahan 9% max HP X extra damage. Sedangkan waktu sekarang ini cuma 8% ya. Tambah 1% doang. Jadi formasi gua kayak gini kurang lebih. Nah, sementara harusnya gue subterranean, tapi bisa gue ganti tank top. Tujuannya apa? Child skill
Golden Ball nyusul, abis itu Hellish Blizzard, critical, 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 abis itu baru tank top. Bisa tank top dulu, bisa super alloy dulu. Nah, sedangkan tank top itu buat ngelindungin satu garis depan, sedangkan tank top ngebanting buat ngelindungin yang sekarat dua orang. Dan juga kayak share damage gitu. Dan tapi super alloy-nya tambah tebel. Nah, jadi kayak dia benar-benar oriented buat tim ya, buat ngelindungin tim, sedangkan tank top itu bisa ngebantu damage. Jadi dia kayak tengah-tengah, bisa bantu damage dan bisa ngelindungin temen. Dan untuk gearnya kurang lebih kayak gini, HP-nya 136.000. Nah, gua ini di sini kok BP-nya kecil, bro. Ya kalian dilihat aja. Ini tuh gua ratain. Karena gua nggak arena oriented banget, jadi kalian nggak bakal lihat BP gua maksimal. Karena gua bener-bener gua ratain semua. Tujuannya buat apa? Ya, buat review salah satunya. Dan juga memang nanti gue lagi cari-cari pattern terbaik buat tim gue ke depannya. Karena grappler itu bakalan bagus. Dan ini kalian kalau punya suit buat setnya Kabuto itu bagus banget. Reflect-nya nambah 20% dan heal 10%. Tapi susah dapat suit itu. Sweet. Bukan sweet ini ya. Yang gambarnya kayak mic itu. Jadi ini kita tes dulu. Formasinya gue balikin. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi sama, Child, Golden Ball, Fubuki, Tank Top, titik. Nah, kita coba dulu. Kita sukanya yang greget ya, di atas 400.000. Karena apa? Biar tahu salahnya kita itu di mana. Dan mulai berjatuhan atomik-atomik. Banyak banget gamer atomik. Gila. Oke. Nggak apa-apa. Gua kalau nggak dapat atomik, mungkin gua lari ke King. Atau mungkin lari ke Zombie Man, tapi Zombie Man masih lama ya. Jadi mungkin King dulu. Tapi nanti guys, lihat situasi dan kondisi. Soalnya gue tertarik Subterranean sih. Subterranean kalau pedangnya bintang 5 itu jadi yang kayak lawan bos itu. Yang lempar ke langit. Terus kena semua. Ini kita tes lagi guys, soalnya nggak kritikal tadi. Child Emperor gue jadi nggak valid. Apes ya. Ya kadang tuh apes tapi nggak masalah. Coba lagi bisa. Harusnya kalau gue critical menang sih tadi. Oke, critical. Nah, kena semua. Lebih jauh lebih bagus. Gak apa-apa, kasih. Golden Ball, sikat. Hajar, bleh. Trot. Fubuki. Oh. Kok itunya dulu ya? Aneh ini. Kenapa bisa tank topnya dulu? Kestun ya? Oh, kestun bocil mungkin. Ya. Harusnya rata lebih cepat, tapi ya sudah. Pasti menang kok, guys. Tuh. Tebel golden ball gua. Hati-hati, dilindungin sama si negro ini. Ayo. Mati kamu, ha? Mampus. Ayo, citak. Nakal kamu. Tebel, bos. Mampus. Ewin. Ya, masih 101, guys. Bentar gua cek dulu ya. Ini kok aneh. Tuh. Hellish Blizzard. Oh, berarti ke stone ya? Oke. Gua lagi nyari ketapel nih. Buat si Golden Ball. Gua udah gak dapet-dapet. Karena tukar dari exchange ya. Butuh kurang lebih gua 120 lagi atau 100 fragment lagi. Dari apa tuh gear material itu. Gua lupa namanya gear material atau apa. Kita tes guys. Ini berat sih lawannya. Seeking juga bagus ya buat tank ya. For your info. Banyakin HP aja. Dia soalnya kalau udah di bawah 50%. Pasifnya cukup imba buat late game. Kalau buat awal-awal nggak berasa sih. Tapi kalau udah buat saat-saat gini-gini itu. Wah lumayan. Gila ya. Kalian bersyukurlah yang punya Child Emperor, Golden Ball, Fubuki, Tatsumaki. Tiga itu aja udah cukup sih. Kalau ada Atomic ya udah gak apa-apa. Tankernya satu Kabuto aja. Terus pasang speed semua. Gue jamin kalian arena itu pasti menangan banget. At least bisa 20 besar lah. Dengan BP kurang lebih kalian udah di sekitar 400 ribuan ya. Karena kalian pasti fokusin. Pasti rata bos, gila. Itu di belakang kasih Atomic sama Atomic Child sama Tatsumaki kan. Udah kelar. Kelar, serius. 30% ulti damage dari core-nya Child. Itu udah imba banget, guys.
Gila. Kasih speed aja semua kalau mau arena menang gampang. Memang game ini tuh kayak beda ya sama yang gua mainin Idle Legend tuh ya. Nggak bisa kayak main kayak gini. Kalau kalian nggak owning banget, kalau nggak menang banget tuh nggak bakal bisa. Oke, kita tes pakai Seeking ya, walaupun gua rada pesimis sih Masian. Karena timnya lawan itu solid ya. Jadi nggak yang abal-abal banget. Dan dia itu pakai Sky King. Jadi double ada dari Sky King, damage 20% dari pasifnya, dan Child Emperor Berserk. Dan juga ada core-nya si Child Emperor 30% lagi ulti damage, jadi what the fuck damage-nya. Gila, gila. Aduh. Samanya dia siginya kuat loh itu. Hebat, hebat, hebat. Buat pandangan kalian juga, kalau misalnya kalian nggak pakai Fubuki buat damage AOE kalian, pakai Sky King bagus. Sky King tuh gimana ya? Pasifnya tuh 20% loh. Lumayan banget dia. Oh, mati guys. Nggak ada perlawanan ya dari gue ya. Nggak imbang. Ini masuknya udah nggak imbang sih. Jadi kalian tolong kalau kayak gini dicontoh yang baik. Jangan ikutan pesimis kayak gue. Cuman ini karena memang posisinya gue, kalian harus menyadari sih. Kalau kejauhan itu ya berarti harus ada yang dirombak timnya. Ini kita coba masukin Citeo. Which is BP gue naik. Tapi belum tentu keadaannya membaik. Buat contoh buat kalian. Karena udah sampai di 300-400 tuh kalian tuh formasi yang paling penting. Apalagi kalau AOE. Intinya gini kalau arena. Ini ditelan mentah-mentah nggak apa-apa. Kalian punya AOE 3 atau bahkan mungkin 4. Gampang. Chat Emperor. Sederet sama Atomic sama Tatsumaki. Depannya kasih Fubuki sama si Golden Ball. Urutannya ya gampang. Mau Tatsumaki, Atomic, Child, Atomic, Tatsumaki. Itu bebas. Diputar-putar aja tapi nomor satunya harus Child Emperor. Terus habis itu nomor 4-nya ya udah tinggal Fubuki, Golden Ball. Amannya Golden Ball dulu sih. Lebih sakit soalnya. Tengahnya kasih Kabuto. Atau misalnya nggak punya Kabuto, kasih Seeking boleh. Kalau nggak mau kasih ke situ, kasih Tank Top atau kasih Alloy, bagus juga. Pasti menang nggak? Menang. Kasih aja gue punya speed semua. Selesai. Gue jamin selesai. Damage-nya nggak usah yang sakit-sakit banget, karena dari Child Emperor udah ada plus 30% plus Berserk-nya kan. Ya lumayan ya guys ya ini. Lumayan lah. Ada progress dikit. Tapi ini gue harus mengakui, gue nggak bisa menang. Susah, diputer-puter bisa, tapi ya yang penting gue dapet rewardnya. Dan gue tukerin tank top. Ini gue tukerin fragmen-fragmen sih. Gue habisin aja. Jadi intinya itu guys. Kalau kalian punya arena, tim arena, yang tadi gue sebutin, Child, Tatsumaki, Atomic, Fubuki, terus sama Golden Ball, kasih speed, dan kalian menang. At least kalian bisa 20 besar. Tapi dilihat BP-nya musuh ya, beda 100.000, 120.000. Kalau musuhnya solid, kalian nggak bisa menang. Tapi cuman kalau asal pakai, asal BP-nya tinggi ya bisa. Kayak nggak mustahil lah. Kalian kalau udah kayak gitu tuh udah enak banget, gue jamin. Jadi ini gue rangkum dikit. Intinya, kalau kalian pakai Super Alloy dan tank top itu lebih ke tengah-tengah. Bisa bantu damage dan juga bisa ngelindungin temen. Tapi kalau si Alloy, kalian nggak bisa ngendalin damage dari dia. Jadi dia lebih sharing damage dan juga ada ngurangin damage dari pasifnya. Jadi ada bagus. Plus minus ya. Tinggal kalian mau kemana ngarainya. Memang butuh full support tank atau yang tank bisa ngebantu damage. Kayak Seeking contohnya itu juga. Tapi Seeking lebih egois kasarnya buat dirinya sendiri. Sedangkan tank top itu lebih ke ngebantu temen juga karena shield-nya, tenacity-nya itu ke teman. Dan juga jangan lupa, mungkin besok atau lusa gue mulai live streaming. Ya, gue mau memperbanyak interaksi dengan kalian, tapi ini gue baru latihan dulu karena dulu gue Idle Legend sempat live streaming dan error. Karena pakai HP, ini gue bakal pakai PC. Ya, biar bisa interaksi dengan kalian sih lebih jauh. Karena komen ada yang mulai banyak gak gue balas. Karena gila, gue keteteran sih. Terus terang kalau balas kalian semua. Jadi itu aja guys. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa juga buat subscribe dan like ya. Yang paling penting sebetulnya like sih. Biar videonya naik dan banyak orang yang tolong dan lihat video gue. Jadi itu aja guys dari gue. Thank you for watching. See you on the next video ya guys. Nanti malam gue bakal upload lagi. Bye-bye.